untuk kegiatan hari ini, untuk materi kali ini, kita melanjutkan materi yang kemarin, ya, itu tentang pengenalan hewan, ya. Kemarin sudah tentang hewan yang beranak, hewan yang bertelur, ya. Sekarang ke seperti hewan yang berkaki empat, titik-titik. Oke, silakan jawab, ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pelajaran yang harus ditulis, silakan persiapkan peralatan tulis dari buku, pulpen atau pensil, ya. Silakan buka dulu, ya. Ambil dulu dalam tasnya. Oke, udah. Oke, silakan buka bukunya, pegang pensil atau pulpennya, ya. Oke, sekarang lihat ke depan. Siap-siap buat tulis, ya. Hewan. Ya, hewan, hewan beranak. Hewan apa saja yang beranak, ya, selain yang bertelur. Contohnya satu, kambing. Nah, ya, dua, sapi. Oke, mantap, ya. Yang ketiga. Hah? Ayam, bukan. Ayam itu bertelur, ya. Kerbau. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, satu hewan beranak. Ya. Kambing. Nomor dua. Kucing. Yang ketiga. Kerbau, ya. Yang keempat, kelinci. Yang kelima, anjing. Inilah contoh lima hewan yang beranak. Yang penting beres.
besok pertemuan kembali akan Bapak tanya satu per satu ya, hewan yang beranak, hewan yang bertelur, hewan yang berkaki empat, hewan yang berkaki dua, hewan yang ganas ya, hewan yang lumut ya. Oke, mungkin itu saja untuk pemateri IPA hari ini ya, tentang pengenalan hewan. Kurang lebihnya mohon maaf ya dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.